YouTube channel. Balik lagi di channel YouTube-nya aku, Sonia. Nah, di video kali ini aku bakal pakai 7 day sheet mask. Jadi ini cukup challenge juga bagi aku karena aku orangnya itu agak mageran gitu pakai sheet mask. Terbukti dengan jerawat-jerawat aku gitu kan. Nah, ini aku udah bare face banget dan ini aku mau pergi juga dan tadi udah skincarean dan sekarang mau cobain sheet mask dari Vienna. Nah, sheet mask dari Vienna ini tuh aku beli sendiri guys. Jadi dia itu ada tulisan 7 days. Jadi di dalam satu kemasan ini ada 7 sheet mask gitu. Nah, Vienna Pore Care Aqua Mask. Vienna Pore Care Aqua Mask. Jadi dia itu jadi dia itu mengandung green tea dan lavender gitu. Nah, ini tuh maskernya untuk pori-pori gitu loh guys, untuk Essence Pore Care, masker menutrisi, menghidrasi, diperkaya dengan ekstrak tumbuh-tumbuhan alami green tea, membantu merawat kulit agar halus, bersih, dan pori-pori tampak mengecil. Jadi pori-pori aku di bagian sini juga lumayan agak besar gitu. Nah, ini kan untuk pori-pori dan aku berharapnya nih, semoga ya jerawat aku juga ngikutan hilang gitu, bonus aja gitu. Nah, ini tuh bisa dipakai selama 7 hari berturut-turut dan dipakainya itu seperti biasa sheet mask pada umumnya 10-20 menit. Dan yep, kita bakal cobain ini dan apakah aku bakal nyelesain ini dalam 7 hari atau aku bakal mageran. Kalau videonya nanti terbit berarti aku menyelesaikan challenge ini. Dan ini tuh aku beli sendiri di supermarket gitu dan harganya itu 65 ribuan. Jadi harga satu sheet masknya itu kira-kira itu 9 ribuan guys. Aku baru pertama kali coba sheet mask yang 7 days ini. Dan ini pun aku belinya udah 1 minggu yang lalu dan terbukti kan mager aku gimana, seminggu yang lalu baru pakai sekarang gitu. Nah, isinya itu kayak gini, aku kira ada bungkusnya gitu di dalam. Tetapi sheet mask aja yang ditumpuk-tumpuk kayak gini, 7 sheet mask kayaknya. Dan aku berpikir ini kurang higienis gitu, nak. Ya, nak. Nah, aku bakal ambil satu saja. Aduh. Nah, ini dia. Tadi aku ngambil satu, tapi yang keambil itu 2. Jadi agak sulit gitu kalau sheet masknya digabung. Bagusnya sih sheet masknya dalam satu pack ini ada pack kecil-kecil lagi gitu biar nggak ribet gitu. Mari kita cubi masker. Nah, sekarang jam 11.09, jadi jam 11.19 lah ya, kita tunggu. Nah, sekarang hari Minggu, tanggal 29 Desember, dan ini hari pertama, dan aku bakal tungguin ini selama 20 menit. Nah, ini udah 10 menit, dan ya, seger banget. Dan ini tuh aku suka, soalnya essence-nya itu nggak lengket gitu loh guys. Nah, aku bakal make up-an dulu dan kita bakal lanjut lagi 7 hari ke depan kegiatan aku pakai sheet mask. Dan sekarang aku mau make up-an dulu dan aku bakal balik lagi setelah 7 hari pakai sheet mask dan aku bakal review total dan stay tune.
sekarang aku bakal pakai masker hari yang terakhir atau hari yang ketujuh, tapi sebenarnya itu hari yang terakhir itu kemarin, guys. Tapi karena kemarin tuh kegiatan aku lumayan banyak gitu, dan nyampe rumah abis bersih-bersih beberes itu tuh bikin kecapean banget, dan aku langsung tiduran gitu, guys. Dan ternyata kebablasan sampai pagi gitu, jadi nggak sempet maskeran gitu. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa dong, cuman kelewat satu hari, guys. Toleransi, toleransi, biasa-biasa. Nah, aku bakal pakai masker yang terakhir ini. Nah, ini dia. Aku bakal tunggu dulu selama 15 menit seperti biasa, dan ini aku olesin dulu ke seluruh essence-nya. Kita olesin ke wajah. Kita tunggu. Aku bakal tunggu ini selama 15 menit, dan aku bakal balik lagi untuk nge-review selengkapnya tentang masker ini, dan keep on watching. Udah 15 menit dan aku langsung buka aja karena udah malam, guys, dan udah ngantuk lagi gitu. Jadi aku bakal nge-review aja secara lengkap, tepat, dan cepat. Nah, sheet mask ini seperti yang kalian lihat, muka aku hari ketujuh pakai sheet mask. Gak begitu kelihatan signifikan, tapi yang aku rasakan setelah pakai sheet mask ini selama 7 hari berturut-turut itu adalah, nah, yang pertama dia itu kan katanya untuk pore eraser, ya gak sih? Atau untuk mengecilkan pori-pori. Nah, aku ngerasain itu, dan itu yang pertama, dia mengecilkan pori-pori, dan aku ngerasain kalau pori-pori aku yang di bagian sini tuh mengecil, dan juga bikin muka aku tuh gak terlalu berminyak lagi loh, guys. Dan bikin muka aku tuh lebih lembut juga, dan juga bikin muka aku tuh lebih cerah gitu, guys. Nah, kemarin itu aku berharap kan kalau jerawat aku tuh bisa berkurang lah, atau bisa ngempes sedikit lah, karena aku lagi breakout. Aku gak tahu ini lagi breakout atau lagi purging, aku gak tahu, soalnya aku baru ganti skincare gitu. Nah, dia itu gak ngebantu sama sekali untuk ngobatin jerawat gitu loh, guys. Dan sheet mask itu tuh emang untuk pori-pori doang gitu. Terus juga tekstur dari esensinya itu cepat banget menyerap, gak kayak sheet mask lain yang pernah aku cobain, itu tuh lebih lama nyerapnya, dan ini lebih cepat gitu nyerapnya, guys. Dan kalian kalau pakai ini sebelum pakai make up itu bakal bikin make up kalian itu lebih bagus, guys. Nah, yang gak aku suka dari sheet mask ini adalah dia itu kemasannya itu satu doang, gak satu sheet mask per hari gitu, enggak. Jadi dalam satu sheet, dalam satu kantong gitu, dia bakal masukin 7 sheet mask gitu, dan itu bikin gak, kalian gak steril gitu kan, dan itu bikin gak bersih gitu menurut aku gitu loh. Dan juga pas aku ambil, itu bakal keambil lagi satu lagi gitu loh. Jadi keambil, diambil satu, keambil dua gitu. Kalian ngerti kan? Ngerti kan? Ngerti lah ya. Nah, terus juga karena dia itu gak pisah-pisah gitu, digabung satu-satu gitu, jadi agak ringkih gitu, nempel-nempel, susah ngambilnya gitu. Nah, yang kedua yang gak aku suka dari sheet mask ini adalah dia bikin jerawat aku itu perih, guys, gitu. Dia bikin perih tapi gak nyembuhin gitu, jadi agak menderita aku gitu. Tapi ya lumayan lah untuk mengurangi pori-pori. Dan yang gak aku suka lagi dari sheet mask ini adalah biasanya sheet mask yang aku pakai, walaupun dia itu fungsinya untuk menutup pori-pori atau mengurangi minyak atau untuk jerawat, dia bakal memudarkan bekas-bekas jerawat gitu loh, guys. Tapi di sini aku bekas-bekas jerawatnya masih terlalu banyak gitu, dan dia gak mudar sama sekali, dan itu aku juga kurang suka gitu. Nah, ini. Tapi kalau untuk fungsi yang sebenarnya untuk mengecilkan pori-pori itu aku suka banget, guys. Dan ini maskernya aku rekomendasiin untuk teman-teman yang punya muka oily tapi normal gitu, nggak punya jerawat. Kalau punya jerawat sih satu-satu aja gitu, atau beruntusan bisa lah pakai ini. Tapi untuk teman-teman yang punya jerawat kayak aku, mungkin bisa dicari varian 7 day sheet mask yang
untuk jerawat gitu. Kemarin aku nggak nemu yang untuk jerawat, yang nemunya itu cuman untuk yang mengecilkan pori-pori. Jadi ya aku coba itu gitu. Dan ya ini dia hasilnya. Jerawat masih banyak. Pori-pori lumayan ketutup dan itu aku suka banget karena muka aku berminyak parah dan semenjak pakai ini tuh nggak terlalu berminyak lagi. Dan itu dia review aku dan challenge aku pakai sheet mask dalam 7 hari berturut-turut, dan maafkan kalau kelampau 1 hari gitu karena kecapean. Dan terima kasih udah nonton videonya sampai habis. Kalau teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa di like, komen di bawah sini selanjutnya aku harus bikin video apa lagi. Lalu subscribe channel YouTube aku dan aktifkan loncengnya biar kalian tahu kalau aku update video baru. Dan jangan lupa juga di follow Instagram aku karena aku di sana banyak banget share-share video makeup, tutorial-tutorial, dan share ke sosial media kalian, share ke teman-teman kalian, dan see you in the next video. Bye-bye!